Halo guys, ketemu lagi di Mini Box. Kita di sini punya ponsel tua lagi guys, mereknya. Di sini ada ponsel Siemens ya guys, Siemens S10. Nah, Siemens S10 ini bukan yang aktif ya, ini yang Siemens S10 biasa. Kalau dasar pembuatannya ini dibuat tahun 1997 ya. Itu juga diproduksi juga yang aktif, tapi ini yang versi biasa. Ini layar pertama warna. Jadi dia sudah warna ya, untuk seri Siemens layar pertama warna ya ini S10. Masih bentuknya masih panjang ya, berantena SIM card ini di sebelah sini ya, juga sebelah sini. Ini baterai konektor 4. Oke, sini ini ada Siemens S10 ya guys, ini baterainya. Ini cas duduknya. Nah, jadi colok di sini, tinggal taruh aja dengan kabel, nanti bisa ngecas dengan sendirinya guys. Oke, nanti kita akan coba untuk nyalakan ya guys. Lanjut ya guys, kita nyalakan nih, kita keluarkan konek ini tempat SIM cardnya ya. Nah, tekan, dengan ditekan dia akan keluar seperti ini. Kita tarik, set. SIM model jadul ya guys, nih tinggal masukkan SIM cardnya. Ya, SIM cardnya guys, itu. Kebesaran guys. Coba kita pasin dulu guys. Nah, seperti ini guys. Kita masukkan ke dalam. Oke, kita pasang baterainya ini. Pasang baterai guys, ini ada penguncinya. Set. Baru kita nyalakan tombol power. Nah, ini dia. Ini layar pertama warna itu seperti ini untuk Siemens ya, keluaran Siemens. Ini pertama kali dia warna tahun 97. Sudah sekitar 23 tahun ya. Baterai kebetulan kosong, belum dicas, masih mode pencarian. Kita tunggu ya guys, nih kita tunggu, masih dalam pencarian. Networknya mungkin terlalu lama ini, mungkin terdiam, jadi dia butuh daya baterai juga berpengaruh untuk ngangkat sinyal ya. Ketika sinyal itu berat, itu pengaruh karena baterainya kosong. Ini udah kelihatan ya ada sinyalnya. Yep guys, muncul guys Telkomsel. Oh, baterai low. Layar warna pertama kali oleh Siemens. Oke guys, mungkin ini adalah salah satu nostalgia bagi Anda dulu pernah pakai ini ya. 97, 98, 99 mungkin masih tren sampai 2000. Masih banyak di pasaran, tapi kalau sekarang dengan ponsel yang udah usia 23 tahun mau nyarinya ini udah susah sekali guys. Oke. Jadi mungkin ini adalah salah satu bagian kenangan dari Anda yang dulu pernah memakainya. Nah, sini saya ingatkan kembali bahwa ponsel S10 ini pernah ada dari Siemens. Oke guys, sampai disini dulu untuk nostalgia Siemens S10 nya. Terima kasih, semoga membuat hari Anda terkenang masa lalu bersama S10. By Siemens. Thank you guys.